Hai guys, ini segmen terbaru dari Indo Suara TV Benar. yaitu e Podcast. Podcast. Jadi teman-teman uh, ke depannya kita akan ngobrol-ngobrol dengan beberapa bintang mm -hmm. tamu. Uh, sebenarnya nggak penting menikmat juga sih, <laughs> karena uh, iya sih sebenarnya ya. <laughs> Cuman kita mau bagi-bagi informasi. Ya cerita-cerita. Pengalaman. Pengalaman. Kan uh, di Taiwan itu kan kata orang. Syahdu ya? Syahdu yeah. Cicinya siapa nih namanya? Nah aku, nama aku Helen Wajahnya gak asing Iya wajahnya pasti gak asing sih ya, Umur nih, umur? Umur um, Enggak <laughs> apa-apa Ya 15 tahun lah Kurang Sisanya <laughs> kayaknya Oh amit-amit <laughs> Nah terus kokonya, aku juga mau kenalin kokonya uh -uh. Aku Zupan sendiri uh, Willy, aku dari Indoswara uh, Baru sebentar di Taiwan Iya yeah. Dan hmm. ini sekarang kita karena episode pertama hmm. kita perkenalan uh, udah berapa lama sih di sini? 2017 Oktober nyampe Taiwan Ci. Oh, aku juga Juto... Oktober. Oktober? Hmm. 2017. 2014. Waduh, <laughs> ini nih yang suhu nih waktu ditanya-tanya. 2014. Kalau boleh tahu, sibuknya ngapain sih di sini? Sibuknya, sibuk ini majuin indoswara Suara TV, waduh, waduh. demi subscriber <laughs> berarti, gue. Berarti teman-teman mesti subscribe ya. Iya, jangan lupa subscribe. Kita banyak konten oh. nanti ada konten horor kita ada makan, uh, makan ada escapeo yang iskepo. kemarin. Terus kalau yang udah nonton pasti udah lihat di episode bener, kita apa, apa, apa. sebelumnya yang ya. Pertama, yang pertama, jadi teman-teman uh, kenapa kita bikin podcast ini? Ya, Karena kita sekarang, pengen. Sekarang, uh, kayak kalau kalau gue sendiri sih pengen Hah. menyampaikan misalnya teman-teman yang nggak bisa e, menyampaikan ceritanya bener, bener. atau malu gitu sharing. bisa kamu bisa sharing sama kita terus bener. kita bisa ceritain cerita kamu bener. kayak gitu itu itu itu, itu bisa juga mm -mm. kayak hubung kita lewat Facebook Instagram atau segala macam itu boleh pekerja TKI pelajar juga boleh pelajar gitu. terus yang Uh, kemungkinan yang menikah dengan orang Taiwan hmm. juga boleh. Siapa tahu? Ini lu mau ini <laughs> mau cerita juga ya? Kalau uh. nggak boleh cerita, gue ceritain. Eh, gitu. Aduh, <laughs> menikah ya sama orang Taiwan? -nya. Aduh, jangan Anika. jangan jangan jangan. boleh nanti yang nonton. Gak boleh nonton. nanti yang ada yang nonton ada yang berapi-api, kebakar gitu. Dong, gitu. <laughs> nah, okay. pengen nanya juga nih. Ini kan karena kita lagi mau kenalan aja hmm, ya? Boleh boleh. Kenapa sih bisa sampai berkelana tuh sampai di Taiwan? saya saya pengalaman banyak banget sih hmm. meskipun umurnya masih semur kacang kata, lo, oh. kata orang baru kayak biji kacang kecil tapi udah nyobain oh, akhirnya uh, dulu di Indo nggak punya pekerjaan pergilah ke Taiwan hmm. untuk belajar bahasa oh. tapi uh, mungkin Tuhan berkata lain ya gila, gue agak maes banget tapi Begitulah tuhan banget ya. kan gue pakai universal Tuhan, <laughs> Tuhan berkata lain oh ya udah lu ke Taiwan deh gitu segala macam akhirnya dapat rezekinya di sini. Wah asik banget hmm. ya gitu. Asik sih asik, cuman. Untuk pengalaman. Uh, uh, asik juga, susah juga terus. Nggak semuanya berjalan dengan mulus. Iya, pastilah ada susah dan benar, 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 gampangnya benar. juga ya. Hmm. Terus, hmm. kalau Cici gimana nih? Kalau aku, aku tuh sebenarnya dulu uh, janjinya sama mama tuh di disini setahun aja. Bohong nih berarti. <laughs> Maaf ya, Ma, <laughs> Sorry ya, Ma, Janji tuh setahun aja gue. Cuman, ya gimana Akhirnya, ya. Akhirnya terjerumus, terjerumus ya. ya. Sampai 6 tahun Waduh, disini. gila ya. Kayak ya. Gitu. 6 tahun tuh ngapain aja, ya, Cici? 6 tahun tuh dua tahun bahasa, 2 tahun, 2 bahasa, tahun itu bahasa belajar bahasa, bahasa Mandarin, jerman, kiraan -kira Jerman. <laughs> boleh Tapi... juga ya, boleh juga, boleh juga. Kemarin adalah Jepang dikit-dikit <laughs> gitu ya. Dua tahun tuh uh -huh. uh, bahasa, uh -huh. setelah bahasa sempat pulang sebentar, terus habis itu ngelanjutin sama kuliah. Kayak ya, gitu. Kalau boleh tau sih jurusannya apa? Aduh, capek jurusannya. Gak rekomendasi, rekomendasi <laughs> <laughs> ya? Finance di sini, ya, ada finance tadi di ini ya, di, 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 di ini Soalnya tadi ada yang bilang tidak rekomendasi. <laughs> nanti orang-orang gak mau Oh iya, finance and international business. Wow, berarti sebeternya. ini kalau ngitungin hmm. keuangan buat di rumah. Kayak ya. gue itu terjerumus karena pertama tuh, kan liatnya finance and international uh, business. Iya. Terus denger-denger tuh bisa penjurusan jadi bisa oh. pilih finance, bisa pilih, pilih internasional bisnis. Tapi akhirnya digabung. Tapi akhirnya pas tahun pas tahun gue langsung kayak oh nggak ada pembagian jurusan terus kayak oke okay. ya udah ya udah pasrah uh -huh. jadinya finance and international business. Finance dan international Aduh. business wah itu kayak jurusan yang semua orang hampir suka banget ya karena kan ya, sekarang, karena era, sekarang era, kan era globalisasi lagi. kan mm -mm. bisnis, finance itu penting banget kan Iya benar Karena gak, gak cuman kita nggak diam di rumah terus bajak sawah atau segala ya, macam Tapi susah guys, nggak <laughs> rekomendasi <laughs> Gak rekomendasi itu jadi cicilan tapi sebagian orang mungkin susah mungkin, untuk finance Mungkin suka, ada juga yang suka gitu tapi mm -hmm. boleh lah gitu Boleh 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 nah. Terus uh, 6 tahun di Taiwan berarti kema udah kemana aja nih? kemana aja? Kayaknya, oh, kayaknya dari atas sampai bawah udah habis Enggak, kalau gue kayaknya orangnya nggak suka jalan-jalan oh, jadi unsos. ya ansos nih ini ansos gitu tahun pertama ansos nih nggak punya temen gitu jadi emang dari awal tuh udah suka uh, kerja part time mm -hmm. kayak gitu gitu doang jadi uh, nggak nggak banyak kemana-mana lah ya nah, enggak banyak sebenarnya kalau pengalaman gue sendiri Taiwan itu indah ada di bagian apa ya namanya gue kalau utara selatan timur barat itu gak susah bedanya pokoknya Taiwan kan bentuknya agak oval ya dia sebelah kanan atas nah, itu ada namanya Ilan Huilong 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 Eh, Huilong long, bagus. Wah, sorry teman-teman, cincuang. Bagi siapa ya, teman-teman cincuang? Bagi sahabat cincuang yang remaja di cincuang, mohon maaf ya saya salah sebut. <laughs> di apa? Hualean oh. itu tempatnya agak masih sepi, terus Oh Oh, masih, iya. Hualien ah, masih sih bagus gunung-gunung hutan-hutan gitu itu wah buat yang suka uh, mendaki atau apa bagus cuman agak ekstrim sih. Sebenarnya gue juga udah pernah ke Hualean hmm. sih beberapa kali gitu. Cuman kalau vibesnya di Hualien tuh bukan kota enggak sih, dia yeah, kayak bukan yeah, kayak, kayak desa bener, gitu. Bener, kayak desa nggak 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 kota. Jadi Taiwan itu seru banget. Hewan. Nanti ya, hmm. setelah ini, setelah lulus, baru nanti jalan-jalan oh. gitu Duitnya banyak nih kayaknya Tunggu subscribernya banyak dulu Iya, promosi mulu kayak Cici Iya, biar bisa jalan-jalan nih hmm. Ayo koin untuk Cici Helen oke okay. Sekarang kita mau tanya-tanya lagi deh tentang hmm. kita berdua Boleh, Cicinya boleh kasih pertanyaan ke aku coba Oh iya, ntar aku Jangan yang susah dijawab ya <laughs> biasanya hati ini... aduh uh, apa ya pertanyaannya ya Eh uh, pengen tanya deh di Taiwan itu nggak enaknya tuh apa nggak enak kan dari tadi, tadi kita udah bagus-bagus ya hmm. sekarang nggak enaknya tuh apa nggak enak jangan nangis Oke, semua gak enak ya, <laughs> <laughs> Terutama jauh dari keluarga pasti oh, iya, Jadi, ya. uh, dulu kalau misalnya di Indo ada yang masakin Di sini, Pientang. Gak bisa masak pientang lagi. Pientang itu kalau buat yang dino atau itu adalah nasi kotak. Asik kotak. Hmm. Jadi lu buffet lu ambil sendiri sendiri. Warteg lah. Ya warteg lah jadinya. Cuman di sini lebih higienis sedikit. Oh iya. <laughs> Gua nggak bilang warteg di Indo nggak higienis sih. Cuman ya <laughs> begitulah ya. Nah terus uh, itu aja sih kalau gue sih ya hmm. kalau untuk transportasi keuangan atau segala macam keuangan gimana kita ngontrolnya iya benar kalau keuangan kan tergantung diri sendiri kalau transportasinya itu memadai banget lo mau ke pelosok mana itu gampang digapai kalau gue karena gue kan kalau makan tuh pemilih banget oh sebentar teman-teman yang buat nggak tahu ini orang satu minggu mungkin makan nasi dua kali mana enggak ya <laughs> Tergantung mood katanya. <laughs> Tergantung mood gitu kan. Uh, uh, kalau karena uh, uh, gue tuh orangnya susah banget makan. Terus kayak makannya tuh pilih-pilih banget. Nah uh, pertama tapi, kali ke Taiwan. Tapi pacar gak uh, pilih-pilih kan? Pilih-pilih lah. <laughs> <laughs> nah kalau gue karena karena emang makannya itu susah. Hmm. Jadi tuh pertama kali ke sini. Wah kayak mungkin sampai sekarang aja tuh. Cuma beberapa makanan yang gue suka oh. di sini. Udah enam tahun pun kayak masih gak. Masih nggak terbiasa dengan makanan di sini? bener makanan ah, di sini tuh makanan, hambar. Buat yang udah pernah ke sini, udah pernah ke Taiwan, pasti udah tahu deh rasanya di sini. Hambar, hambar. kecuali bubble uh, Bubble tea, bubble tea, Udah, itu, <laughs> itu doang yang paling enak ya. <laughs> Tapi makan itu lama-lama diabetes, iya, benar. Ada sih beberapa, kalau misalnya restoran kayak restoran Jepang, restoran hmm. uh, India, atau Korea, restoran Korea. negara Korea. lain, itu <laughs> mungkin rasanya ada yang lebih menendang sedikit. Tapi kan kita ya anak mahasiswa ya, mohon iya, ya? maaf <laughs> ya, nggak sanggup kalau setiap hari harus makan kayak Berapa nih, gitu. Berapa kalau sekarang makan di sini? Kalau oh, cici makan kalo, biasa di? Kalau gue biasanya ya lima puluh enti. Kalau di kantin? Dua puluh sampai dua puluh lima ribu. ya. Dua puluh sampai dua puluh lima ribu. Iya itu di kantin. Segitu. Itu biasanya udah ada nasi, mm -hmm. daging. Wow. Uh, biasanya daging ayam, daging sapi itu boleh pilih sama sayur bebek. Sama bebek. Bebek. apa ayam ya? Bebek. Itu bebek apa ayam? Ya? Banyak, bebek apa ayam? Sama saya soal, gue main tembak-tembakan sama teman gue semalam gue gini-gini dia nggak ngerti. Gue bilang gini dia nggak ngerti juga. Dia nggak. Terus jadi itu apa ayam apa bebek? <laughs> gak kaca pakir. Aduh. Lima okay. puluh nt bisa dapat daging sayur. Gila. Mm, -mm. Sayur ternyata? tuh dua biasanya. Tiga ya pokoknya. Berarti kira-kira ya. uh, tiga lah. Karena tiga kan kalau di sekolah itu Memang lebih murah Beneran. katanya. Terus dia tuh pakai timbang, bukan oh. jenis. Kalau gue biasanya di tempat makan gue dia, lu ambil tiga jenis, pokoknya satu jenis misalnya tiga nanti mm -mm. Lu ambil sebanyak apa tiga nanti Nah iya, kalau itu biasanya hitung jenis kan. Yeah. Kalau di sekolah tuh hitung nimbang. Oh. Kalau gitu. gue biasanya ambil diganti karena kalau makan satu jenis banyak itu nek. Mm. Aneh gitu gak sih padahal kayak... dia makannya banyak banget di kantor. Sek <laughs> Ini cuman mau kenalan, mau cerita-cerita pengalaman. Hmm. Ada gak sih satu pengalaman tuh yang gak bisa lu lupain? Uh, untuk di Taiwan ya. ya di maksudnya ya untuk pengalaman lu selama di Taiwan. Di Taiwan aja ya, gak oh, di boleh. Indo ya. Kalau di Indo banyak jauh ceritanya. Jangan-jangan <laughs> nanti lama nih kita Kep 5 jam. <laughs> <laughs> Kalau di Taiwan itu yang paling menarik, uh, apa ya? Belajarnya uh, jadi lebih dewasa lagi sih, hmm. itu doang. Jadi hidup sendiri bener-bener jauh, terus uh, keuangan mesti diatur, mm -hmm. uh, menata masa depan, dan kerjanya lebih giat lagi. Oh. Itu aja yang membuat kita jadi grow. Hidupnya jadi bermanfaat. Ah. Gitu. Kalau gue dulu pengalaman pertama kali mau ke Taiwan, hmm. jadi gini. Dulu tuh ini uh, ya udahlah, nggak apa, apa lah ceritain ya. Hmm. Maksudnya ini tuh dulu tuh gue tuh gak boleh ke luar negeri gitu, gak okay. boleh ke Taiwan. Pertama tuh gak boleh pengen... ke luar negeri. Iya, gak boleh sekolah di luar negeri. Oh. Maksudnya, gue tuh dari dulu pengen banget sekolah di luar negeri. Pertama gue tuh pilih Cina, nah. Cina, Taiwan bukan Cina, daratan, daratan ya. Nah, ya Taiwan ya. bukan Cina, bukan ya? Aha, <laughs> <laughs> itu gue gak bingung tuh ya. Taiwan bukan Cina, teman-teman. Taiwan ya. itu bukan Cina, tapi dia termasuk dalam Republic of China. Iya, yeah. kayak gitu. Nah, jadi tuh, uh, dulu tuh pengen banget kayak ke daratan gitu. Hmm nah tapi nggak uh, boleh sama nyokap, nah Kenapa kan? tuh? karena jauh oh. gitu kan, terus akhirnya pokoknya ada berdebat berdebat berantem apa segala macem pilihlah gue Taiwan gitu dan gue tuh diem diem udah apply sendiri untuk sekolah wow. bahasa ini <laughs> karena saking banyak, banyak secret ini jadi saking nggak bolehnya gitu kan, nah. ya udah masuklah apply sendiri untuk sekolah bahasa kayak gitu nah abis itu kayak masih nggak boleh ditentang eh ada hmm. satu hari ada satu orang tiba-tiba datang ke sini eh ke rumah gue. nah nggak orang perwala. itu di sini itu kayak udah kerja dan dia udah lama udah punya pengalaman itu teman lo atau bukan uh, kayak atau keluarga kayak uh, gue nggak tahu bisa ngomong di sini atau nggak. cuman dia ada satu orang ini dia nggak usah disebut namanya dia itu ad, dia itu kayak uh, uh, pelayanan lah di sini dan satu orang ini tiba-tiba uh, ke Indonesia hmm. ada ada kegiatan terus dia itu di, nginep di rumah gue oh sekali nah, ya sekalian gitu nginep eh terus pas nanya-tanya ternyata dia tuh di Taiwan nah akhirnya akhirnya itu karena, yang... karena karena beliau ini karena beliau ini dia yang bisa bikin gue itu datang ke Taiwan membulatkan nah, uh, membulatkan nyokap nyokap bokap kali uh, ya untuk boleh ya. gitu untuk boleh ya udah ke Taiwan kayak gitu tapi Sebenarnya, sebelumnya cici tadi aku belum nanya cici punya keluarga di sini enggak nggak punya, nggak okay. punya kita single fighter semua. Iya benar, cuman uh, ini doang yang ya beliau ini yang jadi penanggung ya. jawab istilahnya wali lah walinya. Iya gitu. gitu deh, pokoknya nah. yang dituakan hmm. oleh C. Helen di ini. Iya benar. Nah makanya, aduh jadi kayak itu yang paling berat sih ya. kemarin itu. Oke deh, itu, paling. Uh, paling... Next kita akan berbincang-bincang lebih panjang. Benar, ya? kita, kita akan berbincang-bincang lebih panjang. Sekarang sekian segitu dulu ya, hmm. biar nggak kepanjangan ini videonya. <laughs> jadi kalian gak bosen karena kita nggak terkenal di sini. Mohon maaf ya. Gue. Karena kita nggak terkenal. Mohon maaf. Jadi ini syukur-syukur ya, ada yang nonton ya. <laughs> ditonton ya teman-teman ya. ya. Next. Next. tonton ya, biar biar Cici bisa ke jalan-jalan. Benar, Aku, terus kita ya. biar pengalamannya lebih banyak, hmm. terus bisa lihat Taiwan itu ada apa sih gitu. Biar kita semua kontennya bisa lebih menarik mm -hmm. ya. Terima kasih untuk yang udah nonton, mm -hmm. untuk yang udah setia sama kita. Tungguin kalau misalnya ada pesan-pesan atau cerita bisa langsung DM aja benar DM uh, Instagram juga boleh, Sebenarnya di komen. <tif> Facebook, Facebook, kalau, apa, kalau nggak kamu, kalau nggak kamu komen nama Instagram atau Facebooknya apa, nanti kita yang cari kamu. Benar, Kayak gitu aja. Kita cari terus kita. Atau nomor telepon, uh, jangan nomor telepon deh. Kalau nomor telepon lebih ini, hmm. Facebook juga boleh, ya. di komen aja ya. Okay. Jadi udah sekian dulu untuk podcast episode pertama. Nah nantikan episode kedua. Kedua. Bye.